Hai, assalamualaikum. Okay, so untuk hari ni saya berniat untuk share dengan korang semua tentang su'uzon. Okay, so saya maksud kepada pengertian su' adalah buruk and zon adalah sangkaan. Sebagaimana maksud surah Al-Hujurat ayat ke-12, jauhilah kamu daripada sangkaan. Okay, so korang nak tahu okay tentang sin lepas ni daripada grup kami, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam mana? Sihat semua? Alhamdulillah. Macam mana cuti semester? Baik. 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 Hari ini kita ada seorang pelajar baru daripada Madrasah Darul Ulum. Nama dia Firdaus dan harap semua boleh bagi kerjasama dah, bimbing dia sama-sama. Insya-Allah. Boleh. Baik. Jadi sebagaimana biasa, kita akan buka pengajian tasawuf kita ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung pengajian kita pada minggu lepas pada muka surat 36. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulubihi fid darain. Kita pun majlis kita hari ini pun dah selesai. Jadi kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah al-'Asr. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Kedua kan? Jauh. Dah makan belum? Jom lah ikut kami makan. Tahu kan? Ya. Jom. Apa? Weh, kerek dah duduk kau tadi. Cua, aku berasan juga ni. Kita cakap. Tak mau cakap apa. Cua. Tak apa. Cua, kita pergi makan dulu. Jom. Kau ingat abdak semalam? Kau ingat lah, takkan dia ingat. Sombong lah dia. Itu lah. Tunggu. Ikut. Apa tu dia buat? Itu lah. Risau dia mencuri tu. Ini memang sasa mencuri eh. Bahaya. Jom lah. Nak kena abdak ni. Pergi dah. Weh, mencuri lah weh. Ha? Yang jujur, hancur ya. Weh, jujur lah. Tak ada angkat dah, angkat dah. Bawa pergi ke ustaz ni. Ustaz, ni ustaz. Ustaz. Ni tadi ustaz, saya nampak dah nak cubaan untuk curi duit masjid. Betul ke? Awang nampak betul? Benda ni tak boleh biar kan? Takut banyak lagi barang yang akan hilang. Tak boleh macam tu. Kita kena siasat dulu benda ni. Al-hukmu ala syai'in faraman tasawurihi. Dan lebih baik kalau kita ni tersalah sangka baik pada orang lain berbanding dengan kita tersalah sangka buruk kat dia. Tak apa ustaz. Ni ustaz buat macam mana kat dia ustaz? Kami sibuk meeting kat dia ustaz. Apa ustaz, kami gerak dulu ustaz. Apa-apa jangan kita buat hukum sendiri. Tak apa ustaz. Ustaz settle dengan dia ustaz. Jaga dia ustaz, elok.
Aduh, aku lambat pergi kelas ni. Jangan nak makan mana lah sekarang ni? Cafe lah. Boleh lah. Weh, tu kan budak baru tu lah? Tu lah. Dia tak serik lagi ke? Tadi. Kau hantar kat ustaz kan? Aku dah angkat dah dia ni. Weh, tak boleh ni. Ustaz ambil tindakan, kita ambil tindakan lah. Weh, angkat dia ni, angkat dia ni. Jom lah. Weh, aku curik lagi eh. Weh, cakap betul-betul lah. Tadi dah hantar kat ustaz. Curi duit tabung. Ni nak curi kereta orang pula. Cakap lah. Ah, nak mencuri ke tak? Cakap, oi. Memang bahaya ni. Sabar, sabar, sabar. Apa yang ni? Apa yang ni? Dia nak tembak kereta ni. Dia nak curi kereta ni. Eh, tak, tak. Saya tuan kereta ni. Tadi saya lambat pergi kelas, bang. Saya terlupa tutup tingkap. Saya kelas kat situ. Jadi saya nampak je apa jadi tadi. Sebenarnya... Abang tak boleh kata dia ni baik ke, bang? Saya nampak dia tu kat masjid. Dia nak curi duit masjid, bang. Eh, jap, jap. Biasalah dia kat tempat kejadian tu. Sebenarnya, macam ni. Itulah kalau macam tu, bang. Tapi hari tu saya nak highlight kat sini. Bila saya tanya dia, dia tak nak jawab tau, bang. Tu yang saya agak koyak lah dengan dia. Oh, dia tak nak jawab? Tak nak jawab. Dia ni sebenarnya... Eh, hey, Fidos, Fidos. Nama Fidos kan? Ha, nak tanya sikit boleh? Asal mana Fidos? Nak keluar apa tu? Oh. Lepas tu dah tak dengar suara tadi. Okey, okey. Okey. Macam tu. So, kami salah faham lah kat sini. Ah, betul. Kita sebenarnya, kita ni tak boleh tuduh melulu. Sebab benda ni boleh dianggap fitnah. Fitnah tu, dosa dia besar daripada membunuh. Betul, bang. Sebab Allah pun dah berfirman dalam Quran, surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kita daripada berprasangka. Kerana apa? Berprasangka ni boleh mengundang dosa. Betul. Okey, bang. Kami nak minta maaf lah kat dia, bang. Minta maaf lah. Yalah, minta maaf lah. Minta maaf lah. Okey, bang. Kami minta maaf. Kami dah punya salah. Semua settle lah. Kami gerak dulu, bang. Kosong-kosong, bang. Teman jalan, bang. Bagi tu, Im. Eh, bang. Kenapa ni? Bapak. Kenapa ni, bang? Ni, bang. Dia nak curi kereta, bang. Eh, bapak, ni saya kereta ni tuan.